بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih lagi kita berada di dalam ayat 97 sampai ayat 70 surah Az-Zumar, yang Allah Taala firman ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sampai akhir ayat. Ada sebab boleh turun ayat ni. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya terjemuh lalu lah. Ada sekumpulan ahli kitab ataupun orang-orang yang beragama di dalam agama Yahudi, mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katanya, wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati Allah Taala jadikan langit-langit semua ni dengan satu jari, bumi dengan satu jari, pokok kayu dengan satu jari, air dan bite-bite dan semua perkara-perkara tu dengan satu jari. Dan Allah jadikan semua makhluk dia dengan jari. Lepas pada tu Allah berkata, akulah raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dengar orang Yahudi kecek macam ni, Nabi ketawa. Suka sehingga nampak gigi gerhe Nabi ni. Maka Rasulullah pun baca ayat ni. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Dan mereka yang musyrik, musyrik di sini artinya termasuknya orang-orang yang sembah berhala dan orang yang orang Yahudi yang menjadi ahli kitab, yang pasal hendak buat kadang-kadang panpuan dalam hal agama, tidak menghormati Allah dengan cara penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya. Maknanya mai haikiat kepada Allah Taala. Duk pergi kecek lagu tu lagu ni. Sebab tu apabila Nabi baca ayat ni, mereka dapat mengerti. Katanya hak ya duk kecek, maknanya hak puak-puak ya duk kecek dengan Nabi tu tak senonoh macam tu. Sebab apa tak kecek, tak royak? Katanya Allah Ta'ala lah yang membuat semua makhluk dia ni dengan kudrah kekuasaannya dalam masa dalam ne masa. Seperti mana yang selalu kita baca, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dalam ne masa. Macam mana Allah Taala buat? Hak tu serah kepada Allah. Bukan katanya Allah Taala ada buat sore, go to goni. Bo tengok Allah Taala letih weh dak buat makhluk dak. Allah Taala buat dengan kekuasaannya yang sangat handal dan lebih dari semua tiap-tiap perkara. Jika dia kehendak nak jadi sekaligus pun boleh. Tapi Allah ya rayak katanya dalam ni masa, ni hari. Maka kita fahamlah kata ini adalah kehendak Allah Ta'ala yang dia nak buat satu-satu perkara mengikut kehendak dia. Satu lagi dalam ayat ni juga, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggame kuasanya. Ini jalan belakang ni, ayat-ayat pasal Allah rayak betul-betul selalu dah. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Matwiyah artinya digulung, digulung, dilipat. Allah rayak katanya بِيَمِينِهِ, dengan tangan kanannya. Kita tak usah duk gamal lah. Nah, ayat-ayat pasal ni kena duk tazkir, kena duk teran semua. Katanya jangan kita duk gamal katanya Allah Ta'ala ada tangan supaya kita
zak dia gotu goning gotu ni jangan. Allah Taala menyalahi mukhalafatuhu lil hawadith. Allah menyalahi diri dia, zak dia dengan semua makhluk. Ha, kita gambar lagu itulah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidu Allah taala al-ard wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik aina mulukul ard. Nabi bersabda sebagai tafsir ayat ni, Nabi katanya Allah taala lipat ataupun genggir bombing semua pada hari kiamat, maknanya hancur semua, dan begitulah juga langit-langit yang dia lipat. Wallahu alam, hak ni kita serah kepada Allah. Dia lipat lagu mana, buat lagu mana, hak pentingnya hancur. Hak nak rakyat ni dihancur, dipunuh, rusak semua. Lepas pada tu Allah Taala pun tanya, Allah Taala pun rakyat, anal malik, akulah raja. Aina mulukul ard, di mana kau raja-raja dunia? Dah manusia ni ada setengah-setengah jadi raja, jadi menteri, jadi presiden, jadi gotu, jadi gani, maknanya jadi pemimpin, jadi ketua semasa di dunia. Maka Allah Taala pun tanya, manalah, mana kau raja-raja dunia pada hari ini? Orang-orang duk hanale, duk kedebe, duk gapo? Mana? Duk mana? Ha ni ada di dalam ayat Quran. Limanil mulkul yaum? Tuhan tanya. Hari ini siapa lagi yang menjadi raja? Ataupun kerajaan bagi siapa pada hari ini? Senyap belakang. Tak ada siapa jawab. Allah sendiri menjawab, lillahil wahidil qahar. Allah, bagi Allah lah yang hanya tunggal, yang kedebe dan hanale. Ini adalah peristiwa yang berlaku pada zaman depan ni, yang akan berlaku. Allah Ta'ala dan Nabi SAW sudah pun cerita di dalam hadis-hadisnya. Hadis lain pun ada juga lebih kurang dah. Kalau baca lagi, iaitu hadis daripada Umar bin daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqbidu yawmal qiyamatil ardin ala asbu'in wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik. Lebih kurang hadis sat inilah. Sesungguhnya Allah Ta'ala genggir ataupun pegir semua bombing ni dengan jarinya, dan langit-langit dengan tangan kanannya. Lepas pada tu Allah Ta'ala firman, akulah raja. Ha, ni nak kita tak sedek takwil banyak, ha-ha tangan, ha-ha pasang zat Allah Ta'ala dan sebagainya. Gitulah. Lepas tu mari ayat yang ke-68 pula, wa nufikha fi sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan sudah tentu akan ditiup pada sangkakala, iaitu siup yang disiup oleh malaikat kali yang pertama. Pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Terkemudian matinya, kemudian ditiup pada sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Dalam ayat ni Ibnu Kathir ayat katanya, Allah Ta'ala mematikan semua sehingga malaikat-malaikat pun mati. Nah,
yang tunggal ataupun yang kekalnya iaitunya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga setengah-setengah pendapat ayat katanya malaikat hak cabut nyawa manusia pun mati. Yang tak matinya hak ittifaq semua ulama katanya Jibril yang Allah Taala takwi mati kepada dia sebab dia adalah pemimpin ketua segala malaikat. Lepas tu hak lain mati belaka, lepas pada tu Allah Taala kehendak nak wih hidup semula. Hidup maksudnya dalam arti mati sebentar lepas tu hidup, iaitunya malaikat hak siuk sangkakala tu. Ha tu. Nah, malaikat dan malaikat-malaikat lain. Termasuknya ni dia cerita di sini. Dan Allah Taala tetapkan kematian kebinasaan atas semua tiap-tiap perkara lepas pada tu thumma yuhyi awwala man yuhyi Israfil. Sebut di dalam tafsir ni. Allah Taala periduk mula-mula iaitunya periduk malaikat Israfil yang nak siup sangkakala. Ha tu. Gitulah. Lain pada tu ada hadis panjang sini. Ya, berhubungnya dengan hari kiamat. Yang Nabi royak siapa ke sebelum berlakunya hari kiamat akan keluarnya Dajjal. Di kalangan umat aku dia akan tinggal di atas muka bumi ni 40, Nabi kata. Orang hak riwayat hadis ni iaitu Abdullah bin Amru, dia katanya la adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 aman aw 40 laila. Aku pun tak tahu juga katanya hak Nabi maksud sini 40 hari ke 40 bulan ke 40 malam ke 40 tahun, wallahu alam. Lepas pada tu Allah bangkitkan Nabi Isa alaihi salam alaihi salatu wassalam, maknanya Nabi Isa turun mari. Nabi Isa ni rupa parah dia serupa dengan seorang yang berada pada zaman dahulu namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Maka Allah Taala menzahirkan keadilan dengan sebab Nabi Isa dia ada atas muka dunia, lepas pada tu Allah pun mematikannya. Nah. Lepas pada tu pula beberapa tahun manusia hidup di atas muka dunia selepas daripada Nabi Isa, nak ayat katanya amin dan selamatnya hidup atas dunia, tidak adanya perseteruan di antara orang tu dan orang ni. Siapa kau menate-menate hak liam, menate hak baikain pun dia tak apa ni, tak gi rukran menate-menate lain. Lepas pada tu Allah Ta'ala hantarkan angin yang sejuk mari di sebelah Syam. Maka angin tu akan masuk ke dalam hati ataupun dalam tubuh orang siapa-siapa yang ada iman walaupun besar biji sawi. Angin tu akan masuk di dalam hidung dia, maka matilah. Orang pada zaman itu siapa-siapa yang ada ini maka matilah. Yang kekal Nabi royak katanya pada zaman itu iaitunya syirarun nas, iaitunya manusia yang jahat, manusia yang karuk, yang dok buat maksiat atas muka bumi, gotu goning banyak sehingga la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkara. Tidak suruh, maknanya tak kenal, tak tahu dah benda hak molek dan tidak ingkar benda-benda mungkar. Maknanya benda maksiat duk berlaku depan mata ni wak tamada tengok senyum suka mainnya. Lepas tu tak ada suruh benda-benda baik. Orang pada zaman tu teruk yang Nabi cerita di dalam hadis. Hadis panjang eh. Hak nak royak katanya apabila berlakunya hari kiamat. Ha tu, dekat-dekat dengan nak berlaku benar kiamat, manusia hendak hidup lagi tu, iaitunya manusia pasal itu. Manusia hok pasal karuk, seluruh dunia duk ada belaka. Orang hok ada iman, amal soleh mati belaka, mati. Walaupun Nabi katanya
Ime ada di dalam hati walaupun sabiji sawi. Mati belakang. Ni lah hadis lain yang merayak katanya, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali berlakunya ke atas syirarun nas, iaitunya manusia yang ganah, yang banyak buat maksiat di atas muka bumi. Maknanya yuk sutai kong lok ni, lagu tu lah manusia hidup. Lagi Nabi rayak sebagai tafsir ayat yang kita baca kemarin belakang ni, ada dari Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina fakhataini 40." Di antara siuk sangkakala yang pertama dengan yang kedua tu, Nabi katanya 40. Ha, 40 ke apa tu? Orang pun tanya Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, 40 yauman?" Hey Abu Hurairah, 40 hari ke? Ha tu. 40 sanatan? 40 tahun ke? 40 syahran? Ani soalan-soalan yang orang tanya, 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 bulan. Tapi ada di dalam hadis lain. Ha ni saya baca dalam tafsir lain dan hadis lain, Nabi Yunjan katanya 40 di sini iaitu 40 tahun. Ini menunjukkan bahawa dunia pada zaman itu ketika mati semua, ketika siup sangkakala yang pertama, dunia dan semua makhluk senyap sunyi. Rang serupa dengan umuh. Tak ada orang duduk tu. Senyap. Tak ada orang masuk, tak ada orang tubik. Lepas tu duk ujar semua. Seperti saya duk ayat kemarin lah. Ada di dalam hadis Nabi, ujar pasang rui-rui, bukan ujar besar jadi pai pibat atas muka dunia dah, tapi ujar rui-rui. Nabi royak tulah akan tumbuhnya tule-tule manusia yang ada di dalam bombing. Hak tane mari dak tahu berapa puluh ribu tahun dah akan tumbuh supo dengan benih-benih ataupun butir-butir yang orang tabur atas tanah, maka dia akan tumbuh. Gitulah manusia dan termasuknya kita akan tumbuh. Sikit lagi kalau kita gambar dengan pokok kayu, tapi Allah Ta'ala apabila dia kehendaki, maka semua mengikut kehendak dia, dia akan perhidup semula manusia yang mati. Itulah bila kita tengok ayat-ayat di dalam Quran banyuk kracat-kracat duk pada surah tu surah ni, orang pada zaman dulu dia katanya, bagaimanakah Allah Ta'ala nak perhidupkan orang mati? Sehingga akhir surah Yasin pun orang-orang musyrikin Mekah pergi jumpa dengan Nabi, "Man yuhyil 'izama wa hiya ramim?" Siapakah yang akan menghidupkan semula tulai-tulai sedangkan dia hancur lebur jadi baja tanah dah? Allah pun royak kepada Nabi suruh prakat. Qul, katakanlah hai Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah Muhammad kepada mereka ini, yang akan menghidupkan tulai yang hancur, iaitunya Allah yang menjadi tulen ni pada mula-mula, maka Allah Ta'ala telah juga akan perhidupkannya. Maknanya manusia yang Allah Ta'ala buat daripada tak ada jadi ada, boleh kecek, boleh minum, boleh duduk, boleh gapo, mati duduk dalam kubur, maka Allah Ta'ala itulah juga akan perhidup manusia hidup semula. Alhamdulillah. Akhir sekali ayat yang ke-70, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang balasan apa yang telah dikerjakannya, dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka telah lakukan. Di sini Ibnu Katsir ayat katanya, ai min khairin wa syarrin, iaitunya disempurnakan segala amalan perbuatan
sama ada baik maupun jahat. Ha, ni kita pun yakinlah bahawa apa yang kita ada usaha di atas muka dunia, hak baik, hak jahat. Hak jahat tu kalau sekiranya kita tak taubat. Nah, kalau sekiranya kita tak taubat, maka dia akan kekal duduk sekali dengan kita sampai ke hari kiamat. Kita akan boleh tengok buku amalan seperti mana kita dengar dalam semayah saat ni dah. Iqra kitabak wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Tuhan ayat katanya setiap manusia akan digantung, ditekak dia buku amalan apa sahaja yang dia buat sama ada baik dan jahat. Dan kami bawa keluar buku-buku tu, walaupun dia tak pandai baca sekalipun atas muka dunia, tapi di akhirat sikit lagi dia pandai baca. Itulah Allah raya iqra kitabak, membacalah buku amalan kamu. Mada maknanya pada hari ini mung dihisap amalan, bukan aku zalim kepada mung, tapi mung boleh baca so-so, mung akan ingat gapo hak mung duk buat. Gotu gani, gotu gani, gotu gani. Hanilah kita pun kena we gambar katanya bukan ke atas orang tu, ke atas orang ini, tapi kena atas diri kita yang kita kena duduk di dalam hidkan dan peristiwa yang Allah cerita satu persatu di dalam Quran. Nah, sekadar inilah. Lepas tu kita esok kalau tak ada uzur ke apa, kita hubung ayat 71 dan kita duduk di akhir-akhir surah Az-Zumar. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.